Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang sehati, himpau di selalu di hati. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana hari ini sedang berlangsung Rakor Pokja Bunda PAUD Provinsi Banten. Telah hadir di studio Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Ibu Dr. Dr. Nong Suheti, MSD. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, hari ini luar biasa ya. Ini beliau adalah satu-satunya perempuan yang hebat di tingkat birokrasi, karena beliau menduduki sebagai Kepala Dinas Perempuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Banten. Bagaimana Bu memimpin sebuah SKPD yang luar biasa, hampir kurang lebih 155 kecamatan yang ada di Provinsi Banten, ini bagaimana Bu? Terima kasih Bu Bu Dokter Yaya. Nah, kebetulan beliau pemerhati ya, pemerhati Himpaudi ya. Terima kasih, jadi kami juga diberikan kesempatan ya untuk bisa berdiskusi ya ini. Jadi mungkin kami di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, tapi tetap di Provinsi Banten itu 8 kabupaten kota ya Bu ya. 4 kabupaten, 4 kota. Jadi 155 kecamatan. 1552 desa dan kelurahan. Nah, untuk desa 1238 desa ada di 118 kecamatan. Nah, jadi untuk kelurahan ada di 314 Bu. 314 ya. Kelurahan. Nah, ini terkait dengan pendidikan. Nah, ini pendidikan usia dini ya. Yeah. Di mana pendidikan usia dini ini kita karena untuk mencetak generasi penerus bangsa. Okay. Notabene dari semenjak usia keemasan ya Bu ya. Yeah. Dari semenjak 0 tahun sampai 6 tahun inilah yang menjadikan satu prioritas kita ya, sebagai terutama ya pemerintah maupun masyarakat, khususnya keluarga. Nah, ini. Tapi mungkin di sini saya karena dengan adanya pendidikan PAUD ini, pendidikan usia dini, tabenya implementasi daripada undang-undang desa, mungkin kita membahas terkait dengan desa dulu ya Bu ya. Di mana di desa ini, kalau di kota-kota ini terutama mayoritas masyarakatnya sudah maju ya. Sudah maju gitu pola pikirnya, pola terutama pikirnya. Tapi kita itu di Provinsi Banten ataupun di secara nasional, memang kita itu di tingkat pedesaan yang harus kita dorong terkait dengan pendidikan ya, khususnya terutama mana undang-undang desa Bu yang perlu kita implementasikan gitu. Yeah. Nah, di mana undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Nah, ini justru lahirnya undang-undang desa, terutama kita harus bagaimana untuk peningkatan pendidikan. Yeah. Nah, di sini kita terutama di tiap tahun juga ya, apalagi ini di tahun 2022 di mana prioritas penggunaan dana desa. Nah, ini peraturan Permendes nomor 7 tahun 2021. Nah, ini untuk diantaranya pemanfaatan penyelenggaraan PAUD di desa melalui program PAUD holistik terintegratif. Jadi ada ya, ada. Di peraturan Permendes itu terkait ada dengan kebijakan untuk PAUD-nya seperti apa, nah, Bunda? Nah, di sini justru kita, nah ini terkait kalau kita berbicara terkait PAUD holistik terintegrasi program, yeah, Bu. Nah, ini di mana lembaga PAUD itu pembinaannya itu terkait dengan pendidikan, yeah, ya dinas pendidikan. Ya, secara ini dinas pendidikan, yeah, memang itu. Tetapi dinas pendidikan dan dulu kan pembinaan dinas kesehatan, dinas pemberdayaan masyarakat, ya, nah itu dan terutama kantor urusan agama, dinas sosial, dinas kependudukan, dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, dan perangkat yang lainnya. Sebenarnya kenapa? Dimana di PAUD holistik ini kita karena dalam pelaksanaannya. Nah, ini dimana kelompok-kelompok masyarakat, notabene mohon untuk
terutama ibu-ibu. Nah, di sini kalau kita, karena kita untuk melihat atau mengukur yeah. anak-anak ini, ya memang. Nah, contoh kita berarti di situ kadar posyandunya. Yeah. Nah, ini untuk mengukur bagaimana untuk peningkatan gizinya dinas kesehatan, gitu kan? Jadi harus dikeroyok. Harus ya. Terintegrasi. Nah, terintegrasi. Tidak, makanya pada saat perencanaan itu, masyarakat. Ya khususnya nah itu kita kalau kita mengenai terkait Permendagri mm-hmm. Permendagri 18 tahun 2020 terkait dengan kelembagaan kemasyarakatan yeah. dan nah di mana kelembagaan kemasyarakatan ini tanggung jawab bersama di sini RT-nya harus berperan RW-nya harus berperan ya nah RW terus dari RT RW kader posyandu kader PKK ya? Karang Tanuna dan LPM mm-hmm. nah ini harus betul karena kita bisa itu kita terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat ya yeah. dari pendidikan usia dini ini, nah dari terutama kader ini, di mana kader itu harus pencatatan dari semenjak mohon maaf pada saat masyarakat mau menikah, setelah menikah perencanaan mereka mohon pada saat perencanaan itu mau menikah, setelah menikah itu udah otomatis yeah. kita notabene kita ingin punya keturunan. Yeah, nah terkait dengan pendidikan usia dini itu kita memberikan satu pengertian pemahaman itu pada saat di dalam kandungan pun kita sudah harus memberikan maaf dengan kita sebagai orang Islam mungkin dengan aturan-aturan agama begitu. Nah setelah melahirkan, nah disinilah terkait dengan bagaimana nih dinas kesehatan asupan gizinya. Asupan gizi, nah itu. Ya, betul. Nah seumpamanya mohon maaf, gimana seperti dinas sosial. Nah dinas sosial ini kenapa dinas sosial ada program PKH di situ, di mana PKH itu, nah, mohon maaf, mungkin ini kita mengerucutnya kepada mohon maaf kepada keluarga-keluarga yang kurang beruntung. Iya. Nah itu kalau keluarga yang kurang beruntung, tapi tetap anaknya itu kan generasi penerus, karena generasi penerus bangsa gitu. Jadi itu memang harus gitu. Harus ada kepedulian. Nah harus ada kepedulian dari semua, terus dari kependudukan gitu kan, iya. dari BKKBN-nya ini teh gitu kan. Nah itu. Kenapa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anaknya di situ harus hak anak gitu kan harus di, jadi intinya untuk pendidikan usia dini itu apalagi dengan kita program terkait PAUD holistik itu harus terintegrasi program. Nah itu makanya pada saat itu jadi terutama dana desa itu desa itu harus sudah pembinaan udah mempunyai pembinaan kepada pendidikan ya. PAUD makanya pada saat perencanaan untuk hono istilahnya untuk transport guru PAUD harus sudah direncanakan dan untuk pembangunan itu seperti di PAUD-nya yeah. untuk terutama harus direncanakan itu untuk sarana bermainnya mm-hmm. sarana pendidikan dan sebagainya yeah. Nah disitulah fungsi daripada PAUD holistik. Jadi PAUD holistik terintegrasi dari semua lini sektor okay. gitu Bu. Baik, nah, terima kasih. Ini menarik sekali ketika memang dana desa ini tentunya sangat bermanfaat ya, apalagi desa itu jarang tersentuh ya. Dengan adanya dana desa berarti otomatis desa harus berdaya ya. Mungkin ada hambatan ataupun masalah yang selalu ditemukan Ibu ketika dana desa itu apakah terimplementasi atau tidak di lapangan, seperti apa ya? Mohon Bu, kami karena sih kalau kita lahirnya undang-undang desa itu dari tahun 2014 mulai berjalannya program itu dari 2015. Nah, di mana 2015 kan berbicara kepada infrastruktur gitu ya, kan. Nah, itu. Dan sebetulnya infrastruktur itu di desa itu kan tugas fungsi desa. Jadi tata ruang desa gitu, Bu. Ya. Nah, seperti contoh kalau kita berbicara infrastruktur, bukan berbicara jalan-jalan struktur, tapi kalau bicara infrastruktur ya jalan lingkungan gitu ya, kan, jalan betul. Lingkungan. Isinya kalau dengan anggaran sebetulnya kalau betul-betul itu direncanakan nih, itu saya yakin ya semua kebagian gitu. Semua ya, kebagian. Nah, tidak apalagi jalan, ya. Terutama di dalam ada 3 indikator yang harus dijalankan di dana desa itu. Pertama terutama untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur itu pun ya bukan seperti membangun. Nah, itu seperti infrastruktur kalau bidang kesehatan sampai sejauh mana pembangunan posyandunya gitu. Terus kalau udah bicara pendidikan ya itu PAUD-nya ada enggak. Itu PAUD-nya yang harus mereka itu untuk gedungnya gitu kan. Ya, nah, udah gitu. Nah, jadi di sini nah itu tuh ini betul-betul. Nah, kalau seumpamanya pada saat
tentang 2015, 2016 itu masih berbicara kepada infrastruktur. 2016, 2015, 2017, 2016, itu harus sudah berbicara kepada pemberdayaan masyarakat dan penguatan perekonomian. Yeah. Pemberdayaan ke masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu pertama pendidikan. Yang harus ditingkatkan pendidikan, pendidikan bukan pendidikan formal, ya, nah formal, ya. Pendidikan informal dan non formal, pendidikan ininya itu terutama PAUD, gitu terus kan. Pendidikan untuk perempuan, nah, ya. Nah, terus perlindungan perempuan. Nah di sini jadi harus, nah itu tuh harusnya, makanya dalam aturan itu. Jadi 2017 2018 sudah berbicara kepada pemberdayaan masyarakat. Nah itu, kalau sudah berbicara pemberdayaan itu kan ada empat yang harus kita, bagaimana untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan daya beli, ya, untuk ya, meningkatkan kesejahteraan lemah, endingnya kesejahteraan masyarakat. Tapi proses pendidikannya ini. Nah, begitu juga kalau kita berbicara terkait dengan kesetaraan gender gitu kan, lebih pendidikan ini terutama Pak pendidikan dasar itu, nah ini maksud pada pendidikan dasar. Memang kalau kita berbicara kewenangan, pendidikan dasar itu adalah kewenangan kabupaten. Tetapi, nah dengan adanya dana desa, itu kewenangan penuh di desa untuk pelayanan dasar. Karena pelayanan dasar itu pendidikan, kesehatan, nah itu. Nah jadi ini yang sebetulnya, makanya kami menginstruksikan kepada kepala desa, pada perangkat desa. Jadi karena itu udah wajib hukumnya dan kami juga nanti sudah berapa jumlah dari 1238 desa ini kalau kita berbicara kalau ya. Karena kalau kelurahan itu kan perangkat kalau kelurahan itu adalah OPD kalau kelurahan. Jadi intinya kalau jawabnya tingkat kecamatan kabupaten. Kalau kita berbicara kalau desa itu adalah karena desa itu kan asal usul ya. Dan hasil demokrasi pemilihan daripada masyarakat. Betul. Maka dari itu, nah dengan adanya undang-undang desa sebetulnya desa itu sudah mempunyai otonomi khusus. Oh. Mereka tinggal betul-betul merencanakan. Nah, seumpamanya makanya kami terkait dengan kita punya kader, ya. Kita punya kader di desa-desa itu terkait dengan KPM, kader pemberdayaan pembangunan manusia. Nah itu KPM namanya. Ya? KPM, kader pemberdayaan pembangunan manusia. Nah ini di mana? Nah itu terutama karena di sini dia harus mempunyai terkait mohon. Nah itu. Nah jadi kita terintegrasikan mohon seperti sekarang dengan adanya sekarang dari tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat terkait dengan program stunting. Nah ini juga ini karena nih. Kenapa di PAUD itu nah harus ada makanya di kalau PAUD holistik itu ada penimbangan gitu kan ada penimbangan ada ini jadi ya. Nah di sini terutama bidan-bidan desa juga nah bidan-bidan desa nih nah itu sebenarnya sinilah sebenarnya di desa sebenarnya di desa Mekarsari gitu desa Mekarsari itu nah itu ada harus ada itu PAUD pembina PAUD itu yang notabene di terutamanya didirikan oleh desa gitu dengan anggaran dana desa. Berarti berapa ya? Jumlah muridnya? Nah okay. Itu jadi kan di sini kader berperan kader baik itu kader PKK maupun kader posyandu. Ya, jadi nah, untuk itu. Mencegah stunting tadi. Nah ya. Itu makanya jadi gini karena seperti contoh ada berapa jumlah karena begini di desa itu kan ada berapa sih jumlah penduduknya? Berapa jumlah penduduknya berapa jumlah kakaknya berapa dan nanti kita kalau ini berapa jumlah ibu hamil berapa jumlah ibu hamil ya? Nah okay. Makanya untuk meningkatkan AKI dan AKB angka peningkatan angka kematian ibu angka kematian balita nah sekarang kita mendata nah ini disitulah fungsi kader posyandu fungsi PKK fungsi KPM di situ mendata berapa sih jumlah anak balita gitu kan iya. Berapa jumlah anak balita karena apa kalau kita berbicara PAUD dari 2 tahun sampai 6 tahun gitu kan sampai 6 tahun sampai 6 tahun nah. Ya dari semenjak lahir nah ya. Bahkan dari semenjak lahir kan dari 0 nah itu kalau 2 tahun tuh masih dalam bimbingan ibunya makanya di dalam bahkan dari agama juga menganjurkan menyusu itu sampai ke 2 tahun nah iya. Dari sudah 3 tahun apa sih playgroup gitu nah, ya playgroup. Iya, nah itu jadi di mana di PAUD itu bisa kelas-kelas. Nah, ada umur 3 tahun, ada umur 4 iya. Tahun. Di situ juga peran bidan desa gitu, peran bidan desa. Jadi nah, semua itu. Masyarakat di desa tersebut memang harus diberdayakan. Ya, itulah jadi, tadi unsur-unsur ada lembaga kemasyarakan, ada BUMDES mungkin ya, nah, ada kader posyandu, ada PKK, kader KPPM.
Dan memang ini tentunya kita sangat berharap desa itu maju gitu, akan setara dengan kota. Artinya dari sinilah kita akan melihat bahwa kemajuan desa ini justru akan menyumbang pembangunan SDM yang luar biasa kepada provinsi ya. Luar biasa diskusi kita hari ini terkait dengan peran dari pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Banten. Yang jelas Bunda Enong ini sebagai kepala dinas yang luar biasa mengurusi 8 kota kabupaten dan 155 kecamatan di seluruh Provinsi Banten. Luar biasa, plus dong buat Uno. Dan saya apresiasi sekali hari ini bisa berdiskusi terkait dengan peran dari pemberdayaan masyarakat dan desa ini. Kami doakan mudah-mudahan Ibu Kepala Dinas senantiasa sehat. Amin. Dan sukses selalu di dalam menjalani tugas-tugasnya sehari-hari. Baik pemirsa yang berbahagia, demikian bincang sehati Himpau Di Selalu Di Hati kali ini. Kita selamat bertemu kembali di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.